rezeki sebagai ketuanya. Dan pada pagi hari ini kami lakukan serah terima dari pengurus yang lama, dari kami yang lama, yaitu Bapak Budi Muhammad Matori, pada dari KM yang baru, Haji Faisal. Jadi kita mulai kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, yaitu acara penanda tanganan berita acara serah terima jabatan sebagai kita ini. Yang pertama, penanda tanganan oleh Bapak Haji Muhammad Matori, kemudian Bapak Haji Rezeki, kepala yang baru, periode 2021 sampai 2024. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Haji Matori dan Bapak Haji Rezeki untuk menandatangani di acara. Selanjutnya dilanjutkan penandatanganan oleh saksi-saksi. Yang pertama Bapak Haji Muhammad Haji Said, yang kedua Bapak Haji Arif Sugiharsono. Itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dapat Bapak Arif
selalu ketua PKM Alpus Sayang. Lalu periode 2021-2024. Yang pertama, terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini memberikan gambaran khususnya kepada pengurus FDKM dan khususnya nanti beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya menjabat sebagai ketua DKM Masjid Al-Husna itu periode yang terakhir mulai 2018 dan sebelumnya mulai 2015 dan menerima jabatan itu terima dari Pak Arief. Yang pertama, hari itu jadi sudah total 6 tahun waktu itu di dalam Ketua BKF. Mohon maaf sedianya, strategi ini akan kita laksanakan pada tanggal 4 pada Sabtu yang lalu, tapi karena beberapa hal mundur menjadi pagi hari. Perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal pointer saja. Jadi kalau Pak Rais saya yakin sudah tahu kegiatan BKM. Karena saya lihat beliau aktif di masjid, oleh karena itu perlu kami sampaikan kepada masjid. Dari kegiatan-kegiatan masjid, waktu saya periode pertama kegiatan berjalan normal. Nah, itu ketika tahun kedua dari jabatan yang kedua, ini tahun awal, ada faktor ujian atau faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia umumnya maupun di masjid kita, yaitu pandemi COVID-19. Beberapa catatan saya antara lain, satu catatan saya sebenarnya, karena sesuatu hal maka pelaksanaan sholat ini menjadi dirubah. Ada cara, ada persoalan dan sebagainya. Yang kedua, taklim Ahad pagi terakhir-terakhir mulai awal tahun 2020 itu taklim Ahad pagi dilaksanakan dengan cara Zoom meeting. Yang ketiga, taklim ibu-ibu Jumat siang itu juga menjadi tidak dilaksanakan. Baru alhamdulillah sudah dilaksanakan kembali awal Desember tahun ini. Kultur jamaah yang secara kajian hari Sabtu itu juga menjadi tidak ada. Kegiatan zakat, sebagian dari zakat mal kurang lebih 2-3 tahunan atau 4 tahunan ini terakhir kita menyisihkan dari penerimaan zakat dan lain-lain itu yang disampaikan pada beberapa warga untuk jadikan menjadi zakat dan sebagainya selama
di RPA kita. Itu beberapa hal yang berganti cara atau berganti tempat dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah Januari atau pekan Januari tahun 2022 hal-hal itu sudah menjadi dilaksanakan. Perlu juga kami sampaikan Pak Sarjiki, unit organisasi di bawah BKM-nya ada antara lain Taman Pendidikan Al-Quran TPA. Awal-awal muridnya atau santrinya 250 orang dengan catatan setelah ada pandemi ini pelajaran berjalan, tetapi santrinya berkurang sehingga dilaksanakan melalui Zoom juga ataupun dengan video call. Itu saat niatnya Bu Ibu sebagai koordinatornya dilaksanakan. Mungkin sekarang ini sudah mulai berubah. Yang kedua Risma. Risma ini khususnya jelas sekali ketika pandemi juga menjadi kurang aktif karena salah satunya setelah saya amati memang ketuanya Mas Adit itu juga bekerja dan sudah sibuk sendiri, kemudian bendaharanya Mas Ibu juga pindah rumah dari keluarganya. Terakhir 1-2 bulan yang lalu saya telepon juga mungkin namanya sudah tidak nomor HP, sehingga ini menjadi kekacauan kita untuk selalu. Itu hal-hal pokok yang perlu nanti pada pelaksanaan yang mulai tahun awal 2022 ini menjadi perhatian pengurus. Akhirnya kami setelah menjabat ini merasakan bahwa pengalaman sebagai ketua DKM maupun pengurus masih pada umumnya tidak ada kata lain kecuali subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kami harapkan yang nanti kalau boleh katakan jamaah yang ingin aktif minta apa kata Pak Arif, Pak Rezeki maaf, itu untuk minta ikut aktif saja, menjadi pengurus. Dan ini sangat insya Allah kegiatan memakmurkan masjid itu akan berdampak positif di dunia akhirat. Kemudian pada akhir kata dari hari ini, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terima kasih atas kepercayaan dari jamaah Masjid Al-Husna yang telah begitu menunjuk saya sebagai balik. Tentunya banyak hal yang bisa dicapai
Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada seluruh pengurus, BKN, juga seluruh pejabat maupun di Yayasan Al-Husnah yang pada saat saya awal itu yayasan ini makin kesini makin keberadaannya makin bagus dan nanti ke depan insya Allah akan lebih bagus lagi. Kegiatan terakhir dari ini yang saya memakan biaya adalah masjid ini renovasi. Saya lihat catatan Pak Sudirman salah untuk totalnya dengan yang berupa uang maupun yang berupa material mungkin sekitar 300-350 juta. Laporannya kakena nanti akan diteruskan deal oleh Pak Sudirman kepada Pak Rezeki dan calon siapa lagi bendaharanya. Saya kira itu semua yang subhanallah untuk pembangunan. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi mengucapkan doa kepada para pembina dan pengurus yayasan juga kepada penasehat DKM Al-Husnah khususnya Pak Taufik, Pak Arif. Dan satu lagi awalnya dulu ada Pak Almarhum Pak Husnawi yang semuanya mendukung juga disampaikan nanti kepada Pak RW dan pengurusnya yang telah juga mendampingi kami mengingatkan kita khususnya kegiatan-kegiatan pagi. Demikian sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas apabila ada yang tidak terkenal. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dekan yang baru, Bapak Yayasan pada Yayasan ini kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Masjid Al-Husna yang kita cintai. Salam dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan termasuk kita sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jemaah Subuh Al-Husna, terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu telah menunjuk saya untuk melanjutkan memakmurkan Subuh Al-Husna baik dari jemaahnya maupun memakmurkan segala kegiatannya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan, kekompakan, istilahnya khususnya jemaah kita dan khususnya warga kita, mudah-mudahan makin dapat kembali. Sebenarnya Pak Mator ini masih terlalu banyak, saya hanya menggantinya. Dan mudah-mudahan saya tadi jemaatan ibadahnya dan yang keluarga pada sudah diumumkan oleh Pak Mantori. Mudah-mudahan bukan yang pendukungnya Pak Jakaria sama Pak Kesmi. Ini kan cuma untuk ini. Ya mudah-mudahan beliau ada kesibukannya sehingga tidak bisa bersama-sama kita. Padahal ada falsafah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sebenarnya ingin kenal. Kalau enggak kenal saya dengan Pak Jumana, harusnya karena dia sekarang ini banyak generasi muda yang saya tidak kenal. Nah oleh karena itu kalau seandainya ketemu di jalan bapak-bapak dan ibu kata saya maka insya Allah marilah kita saling siapa katanya saling mendoakan alhamdulillah insya Allah saling meningkatkan keimanan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebenarnya amanah ini bagi saya karena pertanggungan jawabnya bukan di dunia ini, tapi dengan Allah SWT. Oleh karena itu kepada Pak Matori nantinya tolong bahwa saya ini hanya pengganti Bapak kasih kepada saya dan sebabnya juga kepada Pak David, Pak Arif dan Pak Matori, insya Allah nantinya di dalam pengurusan kami tetap sebagai pembina atau penasihat karena biar arah kami tidak nyimpang dari apa ini dan harapan kami seluruh jemaah Masjid Al-Husna ini mari sama-sama memberikan masukan. Karena kami ini barat pembantu. Apa maunya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam rangka memotorkan masjid ini, mari kita sama-sama. Sehingga nanti jangan sampai salah merakit kita. Akhirnya rasanya macam-macam. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur bahwa alhamdulillah makmur Masjid Al-Husna ini dan segi jemaah, alhamdulillah, bersyukurnya. Mudah-mudahan makin makmur, makin banyak yang datang, makin banyak berjemaah, makin banyak melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan di Masjid Al-Husna. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masjid kita ini sudah makin nyaman, makin adem sehingga makin khusyuk untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, ibadah kita selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kebersamaan dan kekompakan dari para bapak dan ibu khususnya jemaah Masjid Al-Husna dan warga DPS2 dan sekitarnya, kami tidak bisa apa-apa. Dan mari karena ini masjid milik kita, bukan miliknya pengurus, maka
pengurus termasuk rais pribadi, pastilah banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan kami dan pengurus nantinya tolong diisi dengan niat yang sama dalam rangka memakmurkan masjid Al-Husna ini. Saya rasa cukup demikian dulu. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bersama-sama, terutama sesepuh-sesepuh kita ini, dan termasuk yang muda-muda, termasuk tadi yang disebut oleh Pak Matori, remaja remajaisme, mari kita sama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan makin makmur dan semua kegiatannya bisa makin meningkat, dan mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya banyak ngomong, nanti takutnya ketika kita makin terbaruan, dan kepada Pak Jakaria, nanti tolong pengalaman Bapak, apalagi Bapak nanti walaupun entah apa jabatannya, dan Pak Kasmir dan siapa yang saya sebut, mudah-mudahan berkenan dan bersedia dengan setulus hati untuk membantu dalam rangka memakmurkan masjid Al-Husna. Tapi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak termasuk di dalam kepengurusan, bukan tidak mempunyai hak untuk memikirkan menyumbang cara baik materi maupun pikiran. Jadi itu karena kalau hanya gantungkan kepada pengurus, pengurus itu sangat-sangat terjatuh. Jadi dengan kebersamaan sumbang sarang bapak, baik segala sumbang sarangnya kami dengan tangan terbuka, karena untuk kepentingan kemakmuran masjid ini sehingga makin indah dan juga indah makmur dan indahkan. Justru bapak-bapak yang sulit adalah memelihara dan mempertahankan ini. Sementara saya ingin mempertahankan dan memperindah dan mudah-mudahan bisa meningkatkan lagi kemakmuran masjid Al-Husna ini. Oleh karena itu dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu baik remaja masjid yang ada di Komplek DPS2 ini, mari bersama-sama kami untuk memakmurkan masjid Al-Husna ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan, dan para jemaah atau warga DPS2 yang sedang dilanda kita sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kapan Pak Jasid untuk menyampaikan doa untuk kita sekalian. Allahumma ya Allah.
Allah, bimbinglah kami, bimbinglah pengurus-pengurus kami agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masjid ini, ya Allah. Persatukanlah kami, ya Allah, jadilah anak kami senantiasa dalam satu jamaah yang kompak, yang tetap saling mengasihi satu sama lain, ya Allah. Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ucapan terima kasih dan selamat dari jamaah. Begitu mohon diapresiasi depan dan di angkori di depan dan kita jamaah ucapkan selamat dan terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.